Mangkat karo sapa? Karo sapa? Apakah orang mangkat pak mana? Nah apa cerek? Hei manusia purba. Manusia bersarung. Puasa man? Alhamdulillah. Syukur Allah man. Puasa kan wajib. Wajib ya man puasa ya. Wong puasa ku itu masalah ngangkan kencot itu. Ke puasa ku urusannya iman. Iya, urusannya iman itu urusannya wong ikut orang madang sedina ku itu iman. Iya. Jadi berpuasa itu bukan karena tidak makan sehari, lapar dan sebagainya. Ini kaitannya dengan keimanan. Ini potret Bapak ini adalah pembantu nelayan ini, asisten nelayan atau taguk. Dalam keadaan berpuasa dia bekerja satu hari membantu para nelayan, nelayan yang akan pergi melaut. Ini potret bisa kita lihat perutnya ini sudah kempes. Ini. Ya kok jadi lebona kempes. Perutnya sudah kempes. Ini berpuasa ini. Berpuasa. Wis tahu medot man? Burung. Ya mudah-mudahan bapak-bapak ini tetap diberi kesehatan walaupun dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan tetap bekerja. Nah, ini akan pergi melaut pada malam hari. Ini perutnya sudah kempes tapi tetap sehat. Berpuasa bukan karena masalah tidak makan satu hari. Urusannya iman. Walaupun tidak bekerja, kalau imannya tipis, susah untuk berpuasa. Urusannya iman. Burung ya. Yang penting bismillahirrahmanirrahim. Berpuasa tidak menjadi halangan untuk tetap beraktivitas. Berpuasa tidak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Ini potret nelayan di pesisir selatan Kebumen. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Maruf melaut? Iya. Ya, syukurlah. Iya, ya, dari mau ke laut lah, ke laut. Dari asing. Konten lah, pernah melebu. Oh, Ustadz, galingging. Luar biasa. Tetap semangat ya, Pak? Semangat. Semangat. Iya.
budaya itu. Iya, wong. Jadi kadang ya pun boleh kawan kawan. Kan ya, iya kawannya namanya. Iya. Ini apa itu dari kok ya? Iya. Nah, ini salah satu potret kegigihan nelayan di pesisir selatan Kebumen dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, tetap beraktivitas menjalankan tugas sebagaimana biasa, bahwa mencari ikan sumber gizi masyarakat. Setiap penjualan hasil tangkap para nelayan ini dipotong untuk bayar retribusi kepada negara. Ini nelayan di malam hari, berangkat pada waktu asar dan pulang nanti malam. Nelayan Indonesia bersama Ustadz Galingging, bersama Ustadz Galingging. Assalamualaikum, selamat sore. Ya. Saya mau cari ikan. Berjuang. Ya, buat hari raya. Walaupun dalam keadaan berpuasa Ramadan, nelayan Kebumen tetap berjuang